Hello, I'm Syadzwina, or Ines for short. I'm from Management KKI 2014. I just returned home from an exchange in Braya, Amsterdam, and Milan, in Bocconi University. And now let's start the 90-second interview with me. Mari kita mulai 90 seconds with Ines Syadzwina. Yeay! Kebiasaan baru lo selama kuliah di luar apa? Bawa cash. Berapa persen dimotivasi selama di luar negeri? Kayaknya 0%, apalagi di Milan. Kok dulu pilih KKI? Karena waktu itu nilai gue jelek, jadi undangan gue cuma bisa lewat KKI. Kalau perks of being KKI? KKI itu adem dan deket kafe. Soalnya enak. Bagaimana pandangan lo tentang anak reguler? Hebat, karena sering lomba, terus yang berprestasi gitu. Eropa atau Asia? Eropa jauh, jalan-jalan, Asia enggak. Kenapa pilih exchange ke Eropa? Soalnya waktu itu sebenarnya kayak sedikit gitu yang daftar, terus kayak nilai gue paling menurun, jadi kayak ya deh, disitu. Kalau tempat favorit selama di luar negeri di mana? Di Milan sih, di Itali, paling seru. The most memorable things pas di luar? Banyak sih, tapi waktu itu cuma gue dateng, jalan-jalan sama teman-teman juga, seru. Kekurangan UI setelah exchange? Teachingnya ini banget, beda banget. Lo tau Mike Rohil gak sih? Itu dosen gue di Bocconi, yang bikin author itu, yang bikin bukunya. Arti traveling ala KKI? Makan enak. Pizza atau sate? Gue suka dua-duanya, susah banget sih. Kayak sate deh. Hey. Sekarang kita udah selesai nih 90 seconds with Ines Syadzwina. Sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan tambahan. Gimana sih cara lo menikmati exchange plus wisata di luar negeri, sama pesan untuk orang yang mau exchange sekalian liburan? Oke, gue gak bisa kasih banyak saran sih buat orang exchange ke Jepang, ke Korea, karena gue gak ngerasain. Tapi kalau di Eropa, karena udah bisa Schengen, ya bisa-bisain aja buat jalan-jalan, soalnya banyak banget yang bisa lo lihat sih di situ. Kayak cultural wise tuh seru banget kalau misalnya jalan-jalan di Eropa, karena kerasa banget kayak Eastern Europe, Central Europe, Western Europe tuh culture-nya beda banget. Dan kalau misalnya dulu tuh sih gue kayak banyak gitu liburnya waktu gue exchange, terus kayak sehari paling cuma 2 jam kuliah tuh sudah, dan nggak mandatory masuk kerja. Jadi kalau misalnya jalan-jalan dan lagi ada quiz atau nggak ada apa-apa, kalau jalan-jalan aja. Dan save up for your trip, jangan boros-boros di waktu lagi kuliah. Nah, sekarang kita udah selesai nih. Dan sekarang kita ada sesuatu buat lo. Yeay! Thank you. Kalau lo suka videonya, lo suka FM, lo suka MSS, like, subscribe, comment.